Kamis 3 Oktober 2019. Belum genap pukul 5 pagi, si kecilku sudah rapi dan wangi. Semangat itu seakan ingin mengajak kedua orang tuanya untuk beraktivitas. Biasanya kami berangkat selambat-lambatnya pukul 6. Dan kali ini kami meninggalkan rumah pukul 6:30. Bahan bakar kendaraan kami sebentar lagi habis. Kami berhenti di SPBU Kangkung. Seperti biasa, saat sampai di Karangawen, kami mampir ke warung legendaris ini. Warung idaman bagi para honorer seperti kami. Setelah aku mengantarkan keluarga kecilku, aku langsung bertolak ke SMPN 3 Meranggen. Kegiatan rutin sebelum dimulainya pelajaran berjalan dengan normal. Bapak ibu guru menyambut siswa di pintu masuk sekolah. Regu andalan yang berlatih di halaman sekolah dan petugas kebersihan yang sedang membersihkan halaman. Saat pukul 7, di mana kegiatan sekolah dimulai, diawali dengan bersama membaca doa Asmaul Husna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan diakhiri dengan mengikrarkan sumpah adiwiyata. Pelajaran pun dimulai. Saat menginjak pukul 8, terdengar pengumuman. Berhubung ada kegiatan penjaringan dari Puskesmas Meranggen 3, mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang masih mengajar di kelas 7, diharapkan untuk segera meninggalkannya sampai waktu selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi siswa-siswi di Kecamatan Meranggen, apakah ada siswa yang mengalami stunting. Satu persatu, siswa pun diperiksa oleh petugas. Untuk kelas 8 dan kelas 9, tetap melaksanakan kegiatan belajarnya. Saat azan berkumandang, warga SMPN 3 Meranggen bergegas melaksanakan ibadah. Bel tanda selesainya pelajaran berbunyi, siswa-siswi kembali ke rumah masing-masing. Untuk siswa kelas 9, kembali mengikuti jam pelajaran tambahan. Pukul 15, semua siswa kelas 9 pulang.